diri dalam berbagai hal seperti beradaptasi dan mempertahankan diri dari serangan yang mengancam keberadaan mereka. Salah satu bentuk membela diri adalah dengan cara menendang. Tak banyak yang mengetahui bahwa beberapa hewan memiliki tendangan dahsyat yang mematikan musuhnya. Berikut pemaparan beberapa hewan dengan tendangan mautnya. Bangsa burung mungkin dikenal dengan bulu-bulu dan sayap indahnya. Perilaku mereka dalam membela diri yang paling umum dan terkenal adalah dengan menggunakan paruh dan cakarnya. Namun pada kedua burung ini, kekuatannya justru terletak pada kakinya. Keduanya mampu menendang hewan, manusia atau musuh lainnya dengan kekuatan yang luar biasa. Burung unta dinobatkan sebagai burung terbesar yang hidup di zaman modern. Tingginya bisa mencapai 2,5 meter. Mereka bahkan dapat mengangkut orang dewasa berukuran kecil. Faktanya, meskipun memiliki sayap, burung ini tidak bisa terbang. Sayap mereka digunakan sebagai penentu arah ketika mereka sedang berlari dengan sangat kencang. Leher dan kakinya sangat panjang dan ramping. Hal ini membuat burung besar ini mampu berlari hingga kecepatan 70 km per jam. Dibandingkan dengan burung unta, burung dari suku Casuaridae ini terlihat lebih terlihat cantik dengan bulu-bulu khas yang menempel di kepala, leher, dan seluruh tubuhnya. Ukuran tubuh burung Casuaridae dewasa bisa mencapai tinggi 170 cm. Di atas kepala Casuaridae ada tanduk berwarna kecoklatan. Burung ini merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia karena populasinya yang semakin menurun. Sebagian dari kita mungkin telah mengetahui bahwa burung unta adalah seekor burung kuat dan sangat agresif. Selain mampu berlari kencang, burung ini juga terkenal sangat galak. Sifat galaknya sangat terlihat ketika mereka tengah menjaga telur-telur yang akan menetas. Apa dan siapapun yang datang menghampiri telurnya akan diajar dan diusir jauh-jauh. Dibandingkan dengan paruhnya, kakinya adalah hal yang paling berbahaya. Tendangan burung unta dapat menyebabkan patah tulang pada seorang manusia dewasa. Di setiap kakinya terdapat cakar panjang dan sangat panjang yang dapat merobek daging hewan atau manusia yang diserangnya. Ternyata sifat agresif burung unta masih kalah dengan burung kasuari. Burung ini terkenal sangat pemarah dan akan mengejar hewan atau siapapun yang mengganggunya. Guinness Book of Record pernah memasukkan kasuari sebagai burung paling berbahaya di dunia. Seperti burung unta, kasuari memiliki kaki yang kokoh untuk berlari dan mampu menendang hewan besar maupun manusia. Kakinya memiliki 3 buah jari menghadap ke depan dan dilengkapi dengan kuku-kuku setajam pisau. Tercatat beberapa kasus akibat serangan maut dari tendangan kedua burung ini pernah terjadi. Serangan kasus tendangan burung unta yang paling menyita perhatian publik adalah ketika seorang musisi dan aktor bernama Johnny Cash ditendang oleh burung unta peliharaannya. Saat itu Johnny dalam keadaan mabuk dan burung peliharaannya ini tidak suka melihatnya. Ketika Johnny menghampiri pekarangan tempat burung agresif ini berada, sang burung unta menyerangnya. Ia sempat menggunakan tongkat untuk menghalau sang burung. Namun, tenaga dan kecepatan burung unta peliharaannya ini tak bisa ditandingi. Tak sampai di situ saja, burung yang sedang marah ini mendaratkan kakinya di atas tubuh tuannya yang sudah tidak berdaya. Kuku-kuku tajam sang burung mengoyak perutnya. Serangan ini membuat Johnny harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit untuk waktu yang lama. Musibah ini menjadi momen sangat berharga baginya. Akibat kecelakaan ini, ia bisa berhenti dari ketergantungan narkoba.
Sementara laporan tentang kasus serangan burung kasuari sering muncul di Australia. Seorang turis bernama Dennis Ward sedang berlibur di Queensland Selatan. Liburan ini menjadi momen yang tidak akan terlupakan baginya. Karena saat itu, seekor kasuari menendangnya hingga jatuh ke jurang. Beruntung, areal tempatnya mendarat adalah air. Nyawanya pun dapat diselamatkan. Hewan yang mempertahankan diri dengan menendang dari jenis mamalia di alam liar adalah kanguru dan jerapah. Keduanya memiliki kaki kuat dan panjang. Jerapah adalah mamalia berkuku genap yang berasal dari Afrika. Hewan berleher panjang ini adalah hewan tertinggi yang hidup di darat. Ukuran tubuh seekor jerapah dewasa bisa mencapai tinggi 4,8 hingga 5,5 meter. Bobotnya pun dapat menyentuh angka 1.360 kg. Selain lehernya yang panjang, jerapah memiliki 4 kaki panjang yang kokoh dan kuat. Pada bagian telapaknya, kulit kaki jerapah sangat keras, sehingga tidak akan mengeluarkan banyak darah jika terluka. Dan karena lehernya yang panjang, jerapah hampir tidak mungkin untuk duduk. Sepanjang hidupnya, ia akan berdiri setiap hari, bahkan ketika waktunya tidur. Seekor bayi jerapah juga mendapat tantangan dari ibunya untuk berdiri tegas tanpa dibantu. Jika bayi tersebut mampu berdiri dalam waktu singkat, maka ia dapat dipastikan bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan jerapah sangat bergantung pada kakinya. Berbeda dengan kanguru, bayi kanguru mendapatkan tempat yang nyaman pada kantung ibunya ketika bayi. Mamalia berkantung ini memiliki dua kaki belakang yang kuat dan didesain khusus untuk melompat. Lompatan kanguru biasa kecepatannya antara 20 sampai 25 km per jam. Namun dalam keadaan terdesak, kanguru mampu melompat hingga kecepatan 70 km per jam. Kaki mungkin menjadi organ terpenting bagi jerapah, termasuk untuk melindungi diri dari serangan atau hal-hal yang mengancam diri mereka. Jerapah dewasa mampu menendang seekor singa hingga tulang punggungnya patah. Karena itu, beberapa predator di padang gurun Afrika akan berpikir ulang jika ingin berurusan dengan jerapah. Tubuh tinggi, leher panjang, dan tendangan mautnya membuat hewan pemburu merasa membuang tenaga untuk menyerang seekor jerapah dewasa. Mereka hanya akan menyerang jerapah yang masih anak-anak yang lolos dari pengawasan induknya. Karena sebagian besar pemangsa justru menjadi bulan-bulanan dari tendangan maut jerapah. Penampilan lucu seekor kanguru hendaknya tetap membuat Anda untuk tetap waspada. Meskipun terlihat menggemaskan ketika melompat-lompat dan membawa anaknya, kanguru ternyata hewan yang gemar berkelahi. Kanguru jantan akan berkelahi untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Kanguru juga akan bereaksi marah jika ada yang mencoba mengganggunya. Tendangan seekor kanguru mampu mengempaskan seseorang hingga beberapa meter. Walaupun tidak terlihat menakutkan, jangan coba-coba mendekati jerapah secara tiba-tiba. Hewan ini bisa berubah menjadi agresif jika ada gerakan yang dianggap mengancam nyawanya. Seperti yang dialami seorang perempuan di Afrika Selatan. Awalnya perempuan ini hanya ingin berjalan-jalan dengan kedua anjingnya di sebuah peternakan di Provinsi Limpopo, Afrika Selatan. Dan tiba-tiba anjingnya melihat sekawanan jerapah berlari ke arah mereka. Gadis yang takut dengan bahaya yang menimpa anjingnya ini malah menjadi sasaran jerapah yang ketakutan. Jerapah tersebut menendang lehernya dan perempuan muda itu pun tewas seketika. Kasus yang sama menimpa seorang petani di Australia. Anjing milik petani ini diserang oleh seekor kanguru. Kanguru tersebut mendorong anjingnya hingga tercebur ke kolam.
Sang petani yang ingin menolong anjingnya justru mendapat serangan dan tendangan maut dari sang kangguru. Dada dan wajahnya menjadi sasaran tendangan kangguru ini dan membuat sang petani harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus tendangan kangguru lainnya terjadi di Wianggala, Australia. Kali ini seorang anak perempuan yang mengalaminya. Serangan terjadi ketika anak perempuan ini sedang berlibur bersama keluarganya di sebuah perkemahan yang juga menjadi tempat pemeliharaan kangguru. Tiba-tiba saja anak perempuan ini ditendang seekor kangguru hingga terjatuh. Tidak hanya ditendang, kangguru pun menyerang beberapa bagian dari tubuhnya. Serangan baru dapat dihentikan ketika ayah dari anak malang ini datang dan mengusir kangguru. Pemirsa, itulah tendangan maut dari beberapa hewan di dunia. Pada dasarnya, mereka hanya ingin membela diri dari serangan-serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Karena itu, berhati-hatilah pada hewan-hewan tadi ya.